aspirasi-aspirasi kita yang hanya ditangkap hanya secara formalitas, tapi tidak sampai ke pemangku kebijakan, kawan-kawan. Kenapa tidak, kawan-kawan? Tidak menjadi solusi, hanya menjadi akbar, angin besar. Kenapa kami sampai interpeksi? Kepala istana telah menentukan janji-janjinya, sehingga kami hari ini sampai akhir ini. Pengadilan pendidikan aman dari kekerasan seksual serta tegakkan marwah akademik, maka tidak aman, kawan. Kita sama-sama menyadari bahwasannya akademik sudah dipolitisasi, kawan-kawan, maka tidak aman, kawan. Pendidikan sekarang sudah tidak jernih, kawan-kawan. Pendidikan sedang gampang untuk terkomersialisasi, kawan-kawan, maka tidak aman, kawan. Nomor dua, percepat pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat. Jangan melakukan pembangunan yang tidak mendapatkan esensi dari masyarakat. Masih banyak pembangunan-pembangunan lain yang meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Maka tidak, kawan-kawan. Yang ketiga, cabut Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan segala aturan turunannya. Pihak legislatif mungkin lebih paham mengenai detail makna kami dalam mencabut undang-undang tersebut. Kita juga sama-sama memahami bahwasannya undang-undang KPK malah menjadi aparatur sipil negara. Sepakat, kawan-kawan? Kondisi saat ini yang membuat KPK sendiri tidak independen. Sepakat, kawan-kawan? Dan berbagai regulasi lainnya. Yang keempat, revisi pasal-pasal bermasalah undang-undang ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita sama-sama menyadari bahwasannya sampai saat ini Undang-Undang ITE menjadi alat politik untuk penguasa untuk membatasi sikap demokrasi oleh masyarakat dan kita semua. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sudah ratusan kasus pasal dalam Undang-Undang ITE yang bermasalah yang notabene saat ini sering digunakan oleh pihak penguasa, kawan-kawan. Yang kelima, tuntaskan pelanggaran berat HAM, berkomitmen melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Yang keenam, hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, kebebasan berekspresi. Jangan ada intervensi dalam kami menyampaikan pendapat sesuai dengan pasal 28. Sepakat, kawan-kawan? Setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, baik di muka umum. Yang ketujuh, penuhi hak-hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya. Kita sama-sama ketahui bahwasannya vaksinasi kita tidak efektif dan tidak masif saat ini. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Vaksinasi kita tidak melakukan.